Tampaknya harus bikin yang baru. Selamat pagi. Es teh manis di pagi hari terakhir sebelum Ramadan, di mana kalian semua menontonnya saat sedang berpuasa. Mohon maaf ya. Ngegigit es. Maaf ya, maaf. Anyway, lu udah lihat kan tadi kondisi rem gua yang lama, yang tingginya 35 cm. Udah lapuk, udah jebol, udah enggak bisa gua pakai lagi. Dan sekarang gua akan membuat kicker rem yang baru. Tujuannya enggak cuma buat gua, tapi justru buat anak gua. Oke? Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng. Gas sekarang. Mari membuat kicker rem. Rock and roll, baby. Nah, awalnya tuh gua kan bikin yang 35 cm, which is yang udah lapuk rusak tadi itu. Nah, ini seperti ini desainnya. 35 cm tingginya, lalu ada slope ke depan agak miring supaya kalau ada berat sepeda di sini ada titik berat yang neken, dia nggak jomplang ke depan. Itu dari depan ke titik 35 cm itu sekitar 20 cm, lalu ke belakang sisa 1 meter. Jadi total panjang adalah 120 cm. Lebar dari rempnya sendiri 60 cm. Supaya nggak amis gitu ketika mau diloncatin, supaya pede gitu loh. Ini tuh terlalu intimidatif sejujurnya. Kalau buat anak kayaknya, kalau dia belum bisa loncat, jatuh dia di sini nih. Makanya gua ngedesain yang kedua. Nah, yang buat anaknya begini nih. Tingginya 25 cm aja. Terus di atas ada tabletop kecil selebar 10 cm. Ke depan maju sekitar 30 cm. Dan panjang total masih sama 120 cm. Nah, ini kan lebih landai, lebih mellow gitu lah. Fungsinya adalah supaya anak tidak terlalu intimidatif ketika ngadepin ramp ini. Dan ketika dia belum bisa loncat, dia juga jadi bisa rolling. Dari sini set, dia rolling ke depan. Nah, ini fungsinya adalah supaya anak bisa belajar body position. Sekaligus juga karena ini cukup curam depan belakang, anak jadi harus terbiasa level pedal. Pedalnya nggak level, pasti nyangkut. Dengan catatan, desain ini berlaku untuk jarak minimum dari tanah ke titik terendah chainring adalah 20 cm. Oke, kalau sepeda anak lo lebih rendah, ya disesuaikan aja. Tinggi tabletop dikurangin ke 20 cm aja. Atau mungkin bisa lebih rendah. Sekaligus buat gua main juga, 25 cm buat loncat santai lah, loncat fun-funan aja gitu. Nah, lebarnya 50 cm. Dengan bilah kayu juga yang 1, 2, 3, 4, 5. Sama puncak tabletop. Di depan 2 dan di bawah 3 atau 4 gitu gue bikin. Oh, 5 nih. 2, 3, 4, 5. Tapi sebenarnya 4 juga bisa sebenarnya. Kalau di bawah sini ada kayu tambahan, kita bisa pasang struktur tambahan. Kalau ternyata dia tidak cukup kuat. RNRD namanya, Rock and Roll Daddy's Ramp 02. Silakan contek desain ini kalau mau bikin sendiri juga. Oke, mari kita langsung kerjakan.
tinggal nutup pakai triplex 5 mili and roll. Coba taruh di jalan langsung. Langsung. Seru? Hihi, seru? Sedap gayanya, rambut udah dicatok. Go! Ini, kena apa? Okay. You okay, girl? Yuk. Sakit di mana? Ini lepas. Tangan dia tadi ini lepas. Handlebar-nya itu grip-nya copot. Nyebelin banget kan? Copot, set. Handlebar nekuk perutnya. Pas di sini nih ya. Nancep di handlebar. Des. Nanti kita lihat ya kalau misalnya ada masih sakit malam kita cek rumah sakit. Oke. Iya. Ini yang terlupa kemarin. Kita harusnya pakai protektor dulu. Ini enggak sih? Let's go. Are we ready, Michaela? Yeah. Ready? Ready. Kalau anak ini? No. Nggak, kenapa sih? Masih sakit. Oh, masih sakit apa masih takut? Ya. Yeah. Anak ini nggak benar, anak ini nggak benar. Jauh amat nih ngambilnya ke sana. Be careful. Level pedal. Berdiri. Belum smooth, kurang dikit. Nah. Pas depan itu loh Mika. Pas turun tuh, set, dorong. Cakep. Kok ini cakep. Yee, cakep banget Mika. Yee, makin pelan makin asik malah. Sekarang ayah mau loncat Mika, tolong syutin. Kalau loncat yang gue pelajari itu ada dua jenis loncatan yang gue pelajari bisa pakai ini. Satu adalah yang cut timing, jadi airtime-nya di cut, dipotong. Sama satunya lagi adalah emang buat dapat airtime. Itu dua jenis gaya loncat yang berbeda. Kita lihat yuk. Pemotong airtime. Udaranya sebentar aja,
cepat mungkin udah mendarat lagi. Dua bisa tuh bos. Sekarang santai, mati air tadi. Kira-kira seru banget. Mana Mika? Happy? Happy. Ah, kamu nanti cobain ya. Anak ini kan jatuh kemarin. Nanti kita latih supaya bisa ngadepin obstacle itu dengan lebih nyaman. Oke? Oke. Mochi, fist bump. Mochi, woi, fist bump. Nah, untuk lo yang mau bikin kick ramp juga, lo balik lagi ke depan tadi tuh, desain gua. Lo lihat gambarnya, lo pause, lo contek deh tuh. Buat lo bikin di rumah. Ya, bahan-bahannya juga udah gua jelasin kan. Gampang. Oke, kira-kira sekian dari gua. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng. Gas, sekarang. Oke, no, baby!